maaf Nyi Ratu. Ada peristiwa yang harus Nyi Ratu simak. Tunjukkan. Seniko Nyi Ratu. Siapa wanita itu, Koco Benggolo? Kanjeng Ratu tidak mengenalnya? Tidak. Kalau begitu, tolong perhatikan sekali lagi. Mau kemana? Lepaskan! Tunggu, Bagas! Hei, mau apa kalian? Serahkan dia padaku. Hei, ini rumahku. Di balik pintu ini, anak buahku lebih banyak daripada yang kau bawa. Apa perlu kupanggil untuk mengusirmu, ha? Gadis cantik itu benar-benar telah membuatmu pikun, Bagas. Kalau memang anak buahmu masih ada, tentu gerbang rumahmu tidak akan terbuka seperti itu. Tentu ada orang yang menyambutmu, begitu majikannya datang. Tapi di rumah ini tidak ada siapa-siapa, Bagas. Orang-orangmu sudah tidur semua. Kurang ajar kamu, wanita. Ayo hadapi aku dulu. Kalau kau inginkan lancar, hajar dia. Tenang, Cahayu. Cahayu, saya akan menolong kamu. Sari. Cundomani, kesinggahan dahulu Nyi Ratu. Selamatkan Nawang Sari, bawa ke sini adikku itu. Baik Nyi Ratu. Dia lagi.
Mana Dewi Kulanjar? Kau pikir aku tidak melihat ketika kau ambil Lanjar dari ikatanku? Dia sudah tidak bersamaku lagi. Apa? Dia kabur. Kabur? Ada seseorang yang telah menolongnya. Ke arah mana mereka kabur? Ke sana. Ayo. Ya. Jodoh tidak akan kemana, Cahayu. Ayo pulang. Ranjang pengantin sudah aku siapkan. Ayo, sayang. Tidak, Bagas. Saya mohon, tinggalkan saya. Ke ujung dunia pun akan aku kejar kamu, Lanjar. Tinggalkan saya. Sekarang sudah tidak ada yang menghalangi kita. Barep kakakku sudah mati. Maruto sudah mampus. Dan ikat bulung yang menculikmu tadi sudah mati. Ayo, tangkap dia. Lanjar! Lanjar! Kenapa kau tinggalkan aku, Lanjar? Aku sangat mencintaimu, Lanjar. Lanjar, kembalilah, Lanjar. Lanjar. Siapkan pakaian khusus buat Dewi Nawangsari, adikku. Sejengkau Kanjeng Ratu. Dewi tadi menolong saya. Bisa dijelaskan ada di mana saya sekarang ini? Nidewi ada di Istana Laut Kidul. Dan Nidewi sudah ditunggu oleh Kanjeng Ratu Kidul. Nawangsari. Yunda Dewi Nawangwulan. Sini Dinda, peluklah aku. Yunda Nawangsari. Iya. Boleh Yunda bertanya? Iya, Yunda Dewi, silakan. Ada apa sebenarnya sehingga Dinda Kamanungsan dan berganti nama Lanjar? Dinda ingin sekali menceritakannya, Yunda, tapi tidak di sini. Oh, ayo. Ikut Yunda. Yunda Dewi, Yunda tentu ingat siapa di antara para bidadari yang paling setuju dengan kehidupan Yunda dengan Joko Taru. Tentu saja. Yunda, apa yang terjadi dengan Yunda terjadi juga pada Dinda. Maksud Dinda? Karena tertarik dengan pengalaman Yunda dan karena tertarik dengan kehidupan manusia, Dinda turun ke bumi dan menjerat hati seorang pemuda, seorang perwira laskar berkuda. Kami jatuh cinta. Akibatnya sudah bisa diduga. Dinda tidak ubahnya seperti manusia biasa. Dinda kemanusan. Para bidadari tahu kalau Dinda hamil.
Dinda, memalukan sekali kamu. Memalukan. Pergi kamu dari sini. Pergi. Dinda harus gugur di medan perang. Inilah kenyataan pahit yang harus Dinda alami. Harus Dinda terima. Itulah kehidupan manusia yang tidak pernah kita rasakan saat kita masih di alam kita. Sini adikku, sini. Ku peluk Dinda. Ku terima Dinda dengan segala suka duka yang Dinda rasakan. Yunda Dewi. Tolonglah hamba Nyi Ratu Gedeng Permoni, penguasa Setro Gondomayit, penguasa para demit dan lelembut. Tolonglah hamba, hanya Nyi Ratu yang bisa menolong hamba. Bangkitkanlah kembali Dewi Lanjar yang sangat hamba cintai. Tolonglah hamba, Nyi Ratu. Tolonglah hamba. Hamba tidak akan bisa hidup tanpa dirinya. Bangkitkanlah Dewi Lanjar, Nyi Ratu. Atau berilah hamba jalan agar bisa bertemu dengannya lagi. Hanya Nyi Ratu yang bisa memberikan jalan. Bangun dari tapamu. Kau pemuda kaya lagi tampan bagas, kenapa kau paksakan dirimu bersusah payah datang kemari hanya untuk seorang wanita? Masih banyak wanita lain yang mau kau nikahi atau sekedar kau jadikan mainan. Ampun Nyi Ratu, bagi hamba di dunia ini tidak ada wanita lain yang hamba cintai. Manusia memang nekat melakukan apa saja. Hei Bagas, kau berani nekat minta pertolonganku. Kau tahu berapa besar tebusannya? Ampun Nyi Ratu Gedeng Permoni. Hamba datang ke sini dengan tekad bulat. Apapun syaratnya, asalkan Dewi Lanjar kembali. Ini yang aku suka dari makhluk manusia seperti kau. Buta mata, buta hati. Buta telinga, buta rasa. Baik, aku akan menolongmu. Tapi tunjukkan, apa yang bisa kau berikan padaku? Katakan Nyi Ratu, apapun syaratnya, akan aku lakukan. Semakin cepat kau bertambah, jangan cepat mengucapkan kata, mengucap janji pada Gedeng Permoni. Bagaimana kalau yang kuminta nyawamu? Bagaimana? Tidak berarti sia-sia. Lanjar bisa kembali pada kau, tapi kau sendiri sudah mati menjadi onggokan bangkai. Kau gusar karena ucapanmu sendiri? Hah? Tapi tidak Bagas, tidak. Gentur tapamu memang sudah membuat singgasanaku panas, membuat bokongku tidak bisa duduk. Kau memang telah menggangguku. Tapi beruntunglah kau Bagas.
telah menghiburku, membuatku bisa tertawa. Karena itu aku akan menolongmu, bahkan dengan syarat yang sangat ringan. Terima kasih, Nyi Ratu. Kalian lihat betapa gilanya Ratu Gedeng Permoni. Iya, Kanjeng Ratu. Tapi bagaimanapun juga, saya berharap Bagas tidak bodoh dan sadar kalau langkah yang ditempuhnya itu salah. Cinta itu buta, Cundomanik. Yang saya ingin agar Bagas membatalkan niatnya dan melupakan saya. Ya, itu jugalah yang Yunda harapkan. Sangat ringan, bukan? Tinggal kau sebatas pergelangan saja. Tanganmu lengkap dengan jemarinya. Tapi, Nyi Ratu... Atau kuanggap kau mempermainkan aku? Oh, ampun, Nyi Ratu. Tidak, tidak. Biar hamba melakukannya, Nyi Ratu. Bagus. Itu tandanya kau telah menunjukkan kesetiaan padaku. Tangan, sini. Tapi apa gunanya tangan ini untukku? Cukup, Bagas. Sekarang kau telah lulus dari ujianku. Kembali, pulanglah ke tempatmu. Terima kasih, Nyi Ratu. Terima kasih. Aku, Gedeng Permoni, kini akan menolongmu. Terima kasih, Nyi Ratu. Kamu benar-benar Ratu Gedeng Permoni. Kamu permainkan Bagas yang akan jadi korbanmu. Bagas, jangan kau merengek lagi. Ketahuilah, sesungguhnya Dewi Lanjar, wanita yang sangat kau cintai itu, memang belum mati. Tapi... saya melihatnya sendiri, Nyi Ratu. Sungai Opak itu sangat dalam. Dewi Lanjar terjun ke dalamnya. Ya, betul. Itu yang kau lihat. Tapi sesungguhnya tidak. Karena ia diselamatkan oleh Nyi Roro Kidul. Kau tahu? Kau tahu, Sungai Opak adalah salah satu gerbang menuju Keraton Segoro Kidul. Jadi... Dewi Lanjar masih hidup? Iya. Dan kau masih tetap bisa mengejarnya kalau kau mau. Tapi... bagaimana caranya, Nyi Ratu? Ya, melalui gerbang yang sama, di mana Dewi Lanjar masuk. Tapi... jangan khawatir, Cah Bagus. Sabar. Setiap makhluk manusia yang datang kemari dan kunyatakan lulus, tentu akan kuberikan ganjaran yang setimpal. Begitu juga kau. Saat ini juga kau akan menerima ilmuku, Aji Toyo Pratolo. Dengan ajian itu, kau bisa masuk menembus ke dalam Sungai Opak hingga menuju gerbang Segoro Kidul. Bagi masuk rumahmu sendiri. Tinggal kau cari sendiri Dewi Lanjar yang kau cintai itu. Terima kasih, Nyi Ratu. Terima kasih, Nyi Ratu junjungan hamba. Kemarilah, mendekatlah. Baik, Nyi Ratu. Pasti banyak uangnya. Betul. Kepung mereka. Iya. Kepung. Kepung. Ya.
Lanjutkan perjalanan. Nembus. Nembuso dasaring samudro. Ingsun Bagas. Nedio ngalap ngerasuk keraton kidul. Lanjar, jadi benar kau masih hidup, Lanjar? Tunggu Kakang, Lanjar. Lanjar, Kakang akan menyusulmu, Lanjar. Ayo, Kakang, jangan ragu. Aku menunggumu, Kakang. Aku menunggumu. Ya, Kakang akan menyusulmu, Lanjar. Hup. Ragu, ayo, ayo terjun. Tidak. Tidak mau. Ayo cepat lompat. Gerbang Istana Laut Kidul. Berkat Ajitoyo Pratolo dari Nyi Gedeng Permoni, kita bisa sampai di sini. Hati-hati, tujuan kita masih jauh. Kita harus ke Taman Androino. Disitulah Dewi Lanjar berada. Tunggu. Sepertinya sudah diaturnya Gedeng Permoni. Kita masuk ke taman ketika ratunya tidak ada. Ayo. Hei, kenapa ragu? Apa yang kalian takutkan? Ajitoyo Pratolo akan melindungi kita. Ayo. Ah, ayo.
Jangan saya. Pedangmu. Raden, apa yang akan Raden lakukan? Ayo, jangan takut. Kita akan melompat masuk. Langsung ke taman. Kalian lihat dayang-dayang cantik itu. Itu bagian kalian. Baik, baik. Alihkan perhatian mereka. Saya akan dekati Dewi Lanjar. Baik. Lakukan. Siapa kalian? Mereka orang-orangku, Dewi Lanjar. Bagas? Iya. Bagaimana kau bisa sampai ke sini? Dengan cara apa kau bisa masuk? Cinta suci, Dewiku. Cinta itu bagaikan air yang mengalir menuju muara. Aku airnya, Dewi muaranya. Maka kita akan selalu bertemu. Bagas. Tidak sadarkah kau bahwa kau telah terkepung? Kau telah lancang, berani masuk ke tempat terlarang. Bukankah sebaliknya nih, Dewi? Bukan nih Dewi yang sudah terkepung? Perhatikan baik-baik sebelum kau salah langkah. Aku memakai Aji Toyo Pratolo. Kecuali bisa menembus keraton kidul ini, keberadaan kami tak akan bisa terlacak nih, Dewi. Lihat sekitarmu. Dan Permoni, apa artinya ini? Kenapa aku terjebak seperti ini? Bagaimana? Sudah puas bisa bertemu dengan Nidewi Nawangsari? Aku mau bertemu dengan Dewi Lanjar. Yang akan kau temui adalah kematian, anak muda. Kematian yang diinginkan oleh Nyi Gedeng Permoni. Nidewi Nawangsari, silahkan mundur. Lanjar! Tidak, tidak. Mana? Alangkah bodohnya kalian. Kalian memang bisa masuk Laut Kidul dengan selamat. Tapi mana mungkin aku jemput kalian pulang? Kalian memang hamba-hamba yang... Aku tidak butuh kalian. Aku hanya butuh jatah kaku kalian. Kita bisa bicara bebas, Dinda Dewi. Sais kereta kencana ini, Kitan Porungu tidak akan bisa mendengar. Bahkan tidak mampu mendengar. Karena dia memang siluman yang tidak mempunyai telinga. Tidak berdaun telinga, tidak juga berlubang telinga. Ia makhluk yang tidak memiliki indera pendengaran. Tapi sebaliknya, matanya sangat tajam. Begitupun inderanya yang lain. Dinda Dewi. Iya, Yunda.
tergila-gila pada Dinda Dewi dan mengejar sampai ke keraton, tidak salah, tetapi meminta pertolongan kepada Nyi Ratu Gedeng Permoni jelas salah langkah. Kenapa Nyi Ratu Gedeng Permoni tega melakukan itu? Menipu orang yang telah memujanya hingga terbunuh. Tujuannya satu, Bagas dan anak buahnya ingin dijadikan hamba-hambanya. Dan mereka baru bisa menjadi hamba yang sesungguhnya setelah mereka mati. Tentunya tidak bisa Gedeng Permoni sendiri yang membunuh mereka, tapi lewat tangan lain. Seperti ia menjebak Bagas dan para anak buahnya agar masuk ke keraton. Tapi kenapa harus dilakukan lewat sungai ini, Yunda? Sungai yang menjadi gerbang ke Laut Kidul. Ia sengaja untuk mencemari sungai itu, untuk memancing kemarahan Yunda. Kenapa Yunda tidak tegur? Itulah yang ia tunggu. Begitu Yunda menegur, maka peranglah yang akan terjadi. Yunda tidak menginginkan itu. Iya, Yunda. Dia. Dia anak saya. Dia benar-benar butuh istirahat. Kenapa? Ada apa? Saya kira Sekartaji. Sekartaji? Iya, maksud saya Kembang Tanjung. Kembang Tanjung pendekar itu yang... Iya, Kisanak tahu tentang dia. Bagaimana tidak tahu? Karena pendekar Kembang Tanjung itulah, anak saya jadi tergila-gila dengannya. Tergila-gila bagaimana? Anak saya ingin seperti pendekar Kembang Tanjung. Lihat saja pakaiannya. Gayanya. Bukankah Kisanak lihat? Ia jadi mirip sekali dengan pendekar Kembang Tanjung itu. Iya. Iya, anak Kisanak memang mirip sekali dengan pendekar Kembang Tanjung. Tapi, kenapa jadi begitu? Itulah Kisanak. Karena kagumnya, dia jadi seperti itu. Kagum? Kagum bagaimana? Keberhasilan pendekar Kembang Tanjung membunuh laba-laba raksasa itu telah membuat anak saya jadi tergila-gila ingin seperti dia. Jadi, akhirnya Kembang Tanjung menang melawan laba-laba raksasa itu? Iya, Kisanak. Lalu kalau boleh saya tahu, kemana dia sekarang, Kisanak? Dia pendekar. Tentu saja dia melanjutkan pengembaraannya. Kemana? Kesana. Kalau begitu, terima kasih. Hei, Kisanak mau kemana? Kisanak! Ada apa, Bopo? Siapa pemuda itu? Kok
Projo Benggolo, tolong ceritakan ada kejadian apa sebenarnya sehingga laut menggelora dan keraton bergetar. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Ada berita buruk tentang Laut Jawa. Laut Jawa sedang bergolak. Laut Jawa bergolak? Ceritakan dengan jelas, Koco Benggolo. Apa yang terjadi di sana? Penguasa Laut Jawa, Prabu Gentur Prahoro, didaulat untuk turun tahta, Nyi Ratu. Seingatku, Prabu Gentur Prahoro adalah raja yang baik. Ia bukan seperti Panguwasa Segoro yang rakus dan angkara murka. Kenapa harus didaulat mundur? Apa salahnya dan siapa pendaulatnya? Ada tiga kelompok, Kanjeng Ratu. Karang Prakoso, Kembang Lor, dan Pening Utomo. Kalian dengar sendiri laporan Koco Benggolo. Laut Jawa bergolak. Memang benar kita tidak terlibat langsung. Tetapi kalau perselisihan antara mereka terus berlanjut dan berkembang, mau tidak mau kita akan terkena dampaknya juga. Bala tentara Laut Kidul sanggup dikirim untuk menjadi penjaga perdamaian, Kanjeng Ratu? Tidak. Kita tidak akan mengirim bala tentara dengan alasan menjaga perdamaian. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Nyi Ratu? Kalau dulu Prabu Gentur Prahoro pernah menolong Keraton Kidul di awal pemerintahanku, apa salahnya kalau sekarang ini Ratu Kidul menawarkan jasa? Cundomanik, kamu menjadi duta ke Laut Jawa. Atur waktu agar secepatnya kami bisa bertemu. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Dinda Ratu, Kakang tidak sangka kita akan bertemu secepat ini. Ketenangan Laut Jawa adalah ketenangan Laut Kidul juga, Kakang Prabu. Tak ada salahnya kalau kemelut yang terjadi di sana segera teratasi. Sudah lama Kakang ingin istirahat, lengser ke Prabon dan Matek Pandito. Tapi Kakang tidak punya calon pengganti yang baik. Baik dari kelompok Karang Prakoso, Kembang Lor, ataupun Pending Utomo. Bagaimanapun, Kakang Prabu pasti bisa memilih satu dari tiga calon terbaik. Iya, tapi harus dengan suatu pertandingan, Nyi. Kalau terpaksa, apa boleh buat? Kami setuju. Kurang ajar. Rupanya kalian menguping pembicaraanku. Lebih baik cepat selenggarakan pertandingan. Benar. Benar. Daripada kami akan menggoyah kedudukanmu. Iya, lakukan segera. Ya. Sudah tidak bisa dihindari lagi, Kakang Prabu. Biarkan mereka bertanding. Kalau memang itu yang harus terjadi, terjadilah. Tapi Kakang mohon dengan hormat, Nyi Ratu harus hadir sebagai juri yang adil. Jangan khawatir, aku pasti datang. Sang Prabu, kami mau bicara. Tolong, terimalah kami. Kami berniat baik. Ingin bicara dari hati ke hati. Kami ini putra-putramu, Sang Prabu. Kami bukan musuh. Ya, kami Sang Prabu, perlakukan kami sebagai putramu. Ya, betul. Ya. Terimalah sembah kami. Terimalah sembah kami. Bangun.
Sembah kami, Sang Prabu. Terimalah sembah bakti kami. Terimalah sembah bakti kami. Silahkan, duduklah. Anak-anakku, anak cucu Gentoro Prahoro, kenapa kalian datang berbondong-bondong seakan ingin berperang? Dan kenapa kalian lupakan adat santun ketika memasuki alun-alun? Apa kalian tidak sadar bahwa yang kalian datangi adalah orang tuamu sendiri? Seberapa besarkah kesalahanku sehingga kalian perlu datang beramai-ramai seperti ini? Mohon maaf, Sang Prabu. Darah muda yang menggelegak menunggu janji telah membuat kami lupa diri. Menunggu janji? Iya, Sang Prabu. Janji akan segera diadakannya adu kesaktian. Adu kesaktian? Ya, benar. Adu kesaktian kami bertiga. Soyo! 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 Itu sama dengan kalian mencari calon penggantiku. Itu yang kalian mau? Iya, Sang Prabu. Itu janji Sang Prabu. Sabdo Pandito Ratu. Apa yang Sang Prabu katakan harus bisa dipegang. Dan kami kesini untuk menuntut kepastian janji itu. Baik. Kalau memang itu yang selalu kalian kejar, maka hari ini juga aku putuskan 40 hari sesudah hari ini adalah hari adu kesaktian itu dilaksanakan. Aku akan mengundang Ratu Kidul sebagai juri. Hidup Sang Prabu! 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 Tugu Wasesa. Seniko Dawuh, Sang Prabu. Pertemuan ini sudah selesai. Kasinggihan Dawuh, Sang Prabu. Pertemuan selesai. Sampai ketemu 40 hari lagi. Cukup, Koco Benggolo. Terima kasih. Kamu boleh istirahat. Sendika Dawuh, Kanjeng Ratu. Itulah susahnya jadi pemimpin. Demi keutuhan bersama, terpaksa ia menuruti kemauan pelbagai kelompok yang mengelilinginya. Iya, Kanjeng Ratu. Mereka tidak sadar kalau adu tanding itu bisa menjadi penyulut perpecahan mereka. Tidak mungkinkah Laut Kidul mengingatkan agar mereka sadar dengan bahaya yang mengancam mereka? Kelihatannya undangan Prabu Gentur Prahoro kepadaku akan dijadikan sarana oleh Sang Prabu untuk mencegah agar perpecahan tidak terjadi, Dinda. Maksud Yunda? Dinda dengar sendiri tadi. Sang Prabu Gentur Prahoro mengundang Yunda dalam adu tanding itu sebagai juri. Iya, Yunda. Doakan agar Yunda bisa berperan menjaga keutuhan kedaulatan Laut Jawa. Iya, Yunda, semoga. Juga kepada kalian, doakan agar ratumu bisa benar-benar menjaga keutuhan kedaulatan Laut Jawa. Semoga menjaga. Hamba Tugu Wasesa, Senopati Laut Jawa menyerahkan sebuah Nawala Prabu Gentur Prahoro kepada Kanjeng Ratu. Mohon diterima, Kanjeng Ratu. Aku terima, Tugu Wasesa. Thank you.
Senopati Tuguwasesa. Kasinggahan dawuh Kanjeng Ratu. Aku akan datang sebagai saksi. Tetapi juri dari pertandingan adalah Dewi Nawangsari, adikku. Pulanglah dan sampaikan pesanku kepada junjunganmu, Sang Prabu Gentur Prahoro. Cundomani, bubarkan pasewakan. Sendika dawuh, Nyi Ratu. Pasewakan selesai. Dinda tidak mengerti kenapa Yunda menunjuk Dinda sebagai juri. Dinda tidak menganggap itu sebagai kehormatan. Pantaskah Dinda menerimanya? Kerendahan hati Dindalah yang membuat Dinda pantas menerimanya. Kenapa kita terbang begini tinggi? Apa yang ingin Yunda perlihatkan pada Dinda? Lihatlah lautan di bawah sana. Laut yang begitu luas. Apa yang terlintas di pikiran Dinda ketika Dinda melihat semua itu? Alangkah indahnya kalau dalam kekuasaan samudra tergelar kedamaian. Hatimu memang hati seorang ratu, Dinda Nawangsari. Kelihatannya jalan sudah terbuka. Ayo, kita kembali ke keraton. Kamu bukan Dewi Nawang Bulan, Sekartaji. Kamu bukan Dewi Nawang Bulan. Bukan Jakataru, tapi Bagus Torodipo, Kanda. Sekartaji. Bagus Torodipo. Sekartaji. Iya, Kanda. Siapa yang di atas sana? Siapa kamu sebenarnya? Ini Sekartaji. Dan yang di atas sana juga Sekartaji, Kanda. Tidak. Kenapa tidak? Bukankah itu yang Kanda lihat? Tidak. Bukankah Sekartaji bisa berada di mana saja? Bisa di hadapan Kanda? Bisa di bulan? Dan bisa ada di dalam hati Kandaku, juga dalam pikiran Kanda. Sekartaji. Sekartaji. Kosong. Hayal.
kembali terlalu berkhayal tentang dirimu, Sekartaji. Koco Benggolo. Koco Benggolo mengaturkan sembah, Kanjeng Ratu. Mohon maaf, apa ada perintah yang harus hamba laksanakan, Kanjeng Ratu? Ada sesuatu yang ingin kuperlihatkan kepada adikku, Dinda Dewi Nawangsari. Apa itu, Kanjeng Ratu? Kamu punya simpanan ingatan tentang Prabu Penguasa Segoro dengan baik, kan? Benar, Kanjeng Ratu. Perlihatkan itu pada Dinda Dewi Nawangsari. Baik, Kanjeng Ratu. Hamba tahu yang Kanjeng Ratu maksudkan. Halaman keratonku bukan untuk bertapa. Ayo, usir dia. Maaf, Sang Prabu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena putri cantik itu sedang bertapa. Ampun, Sang Prabu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia... Ngajar kalian! Maafkan kami, putri. Maafkan kami. Jadi hanya itu yang bisa Sang Prabu lakukan. Jangan banyak bicara. Tunjukkan kelebihanmu, Cahayu. Lihat. Lihat ini. Lihat apa yang akan aku lakukan. Jadilah ratu kami, Putri Ayu. Jadilah ratu kami. Jadilah ratu kami, Putri Ayu. Baik. Kalau kalian berpihak kepadanya, kalian akan kuhancurkan sekalian. Ada lagi yang harus hamba lakukan, Kanjeng Ratu? Cukup, Koco Benggolo. Terima kasih. Sendiko Dawuh, Kanjeng Ratu. Yunda Dewi, kenapa Dinda harus melihat semua tadi? Apa yang diinginkan dari Dinda? Dinda Dewi akan ke Laut Jawa. Akan menjadi juri dari sebuah ajang adu kesaktian. Yunda berharap agar Dinda menjadi juri dengan adil, tidak berpihak, dan memahami betul bagaimana menilai sesuatu. Dinda, apa yang Dinda lihat dan siratkan dari kejadian-kejadian tadi? Kekuasaan sehebat dan sedahsyat apapun, kalau digunakan untuk merusak atau menghancurkan, itu sama saja tidak bernilai, tidak boleh dimenangkan. Kalau begitu, Yunda tidak perlu bimbang, karena Dinda akan menjadi juri yang bijaksana nanti. Dinda, Dinda sudah benar-benar siap, kan? Bagus kalau begitu. Tapak Dento, bisa lebih cepat lagi? Baik, Kanjeng Ratu. Sudah berada di pusat Laut Jawa. Langsung turun atau memberitahu dulu? Mereka sudah tahu. Langsung saja turun.
Baik, Kanjeng Ratu. Sugeng Rawuh Kanjeng Ratu. Terima kasih, Tugu Wasesa. Mari hamba antar ke tempat yang telah kami siapkan. Selamat datang, Nyi Ratu. Selamat datang di Laut Jawa. Terima kasih, Sang Prabu. Ini Dewi Nawangsari, Adinda Ratu? Iya, Dewi Nawangsarilah yang saya batah untuk jadi juri. Saya harap Sang Prabu tidak keberatan. Oh, tidak, tidak. Selamat datang di Laut Jawa, Dewi Nawangsari. Terima kasih, Sang Prabu. Mari, silakan. Silakan duduk, Nyi Ratu. Ingat Senopati Kembang Lor dan Pening Utomo. Di sana nanti kita musuh. Apapun yang akan kita lakukan, hanya untuk kemenangan mutlak diri kita masing-masing. Dan aku akan melumatkanmu di arena tanding nanti, Karaprakoso. Aku juga akan berjuang untuk menghancurkan kalian. Sebab aku tidak mau Laut Jawa dikuasai calon-calon penguasa seperti kalian. Baik, kita buktikan di arena. Para senopati, silakan keluar dan memperkenalkan diri. Aku Karang Prakoso. Kekuatanku sudah 1000 batu karang. Tersimpan dalam kedua tanganku dan kakiku. Tersimpan padat dalam dadaku. Siapapun yang melawan, akan kuhancurkan. Mengeluarkan jurusku, tidak seorang pun yang akan bisa menjamahku. Dia akan hancur, lumat. Ah!
aku Bending Utomo mempunyai kekuatan yang dahsyat. Seperti telah kita ketahui, atas restu Kanjeng Ratu Kidul yang berkenan hadir sebagai saksi, kita telah memilih juri yang tidak akan berpihak kepada siapapun juga. Dialah Dewi Nawangsari. Sudah kuduga, kamu pasti akan menggunakan siasat Ratu Kidul. Mempesona para kesatria dengan kata-kata. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Aku tidak ingin Laut Jawa menjadi tenang. Aku ingin pemimpinnya terpecah belah. Kita lihat saja nanti. Sulit bagi saya untuk menentukan siapa yang terbaik di antara para peserta. Sebab kenyataannya, ketiga-tiganya sama-sama sakti mandraguna, sama-sama dikdaya, dan sama-sama jayanya. Rasanya tak seorang pun berhak menang atas yang lain. Dan tak seorang pun di antara ketiganya yang bisa dinyatakan sebagai yang kalah. Dewi Nawangsari, sudah menjadi kesepakatan kami. Kami berada di sini untuk adu tanding. Adu olah kanuragan dan kesaktian. Adu saja kami satu persatu. Jojo lawan Jojo. Agar secara kasat mata bisa dilihat. Siapa di antara kami yang benar-benar paling kuat? Saya setuju. Saya juga mau memperlihatkan bahwa saya lebih kuat. Bahwa saya lebih tangguh daripada Karang Prakoso dan Bending Utomo. Kamu pikir aku juga tidak ingin jadi pemenangnya, Kebang Lor? Dewi Nawangsari, kami bertiga telah sepakat. Kami rela dua di antara kami hancur. Karena harus muncul satu yang benar-benar di atas segalanya. Ya, kami setuju. Ya, setuju. Pintar kamu, Bening Utomo. Pintar kamu. Apa yang kamu inginkan, Gedeng Permoni? Kenapa kamu selalu ikut campur? Ada apa, Nyi Ratu? Ada penyusup Sang Prabu. Jauh di sana, di balik karang. Ratu Gedeng Permoni. Iya. Berarti dia belum putus asa juga. Maksud Sang Prabu? Memang Ratu Gedeng Permoni lah yang selalu mempengaruhi para senopatiku, terutama Karang Prakoso. Sebentar Sang Prabu. Kelihatannya pijar nafsu yang disebarkan Gedeng Permoni mulai masuk ke arah mereka. Kenapa tidak dicegah? Akan saya manfaatkan nafsu kemarahan mereka untuk menyerang balik si pemberinya. Nanti dulu. Kami datang kembali untuk bertanding. Kenapa tiba-tiba Dewi Nawangsari mempesona kami dengan kata-kata? Umumkan saja pertandingan. Karang Prakoso sudah siap mengguncang arena. Aku juga sudah siap. Kamu pikir cuma kamu yang sudah siap, Karang Prakoso? Benar. Aku juga sudah siap. Siapapun yang paling merasa siap, hadapi aku dulu, si Bening Utomo. Tunggu dulu. Ingat, tujuan kita bertanding bukan untuk mendengarkan kata-kata. Tapi kita semua lupa, karena adu tanding ini, kita semua jadi lengah. Sekelompok penyusup telah berada di dekat kita. Penyusup. Lihat dengan ketajaman indera kalian. Siapa yang bersembunyi di dalam batu karang itu? Biasa.
memancing di air keruh. Jangan buang-buang waktu. Kita usir mereka. Mohon restu, Sang Prabu. Apa yang harus hamba lakukan ini? Nyi Ratu, mungkin Nyi Ratu punya jawaban lebih daripada saya. Jangan khawatir, Tugu Wasesa. Tiga senopati akan bisa mengatasi. Tapi Nyi Ratu, yang mereka hadapi adalah Nyi Ratu Gedeng Permoni. Gedeng Permoni akan pergi. Dan yang mengejarnya adalah pijar-pijar kemarahannya. Mau apa kalian? Hah? Mengusir penyusup laknat? Tidak sadar kalian. Siapa yang kalian hadapi? Baik, sudah terlanjur basah. Ayo serang aku. Yang hancur dan berkeping masih bisa dibangun dan didirikan kembali. Tetapi kalau kebersamaan kalian yang hancur, tidak seorang pun yang sanggup membangunnya kembali. Aku harap kalian para senopati tangguh Laut Jawa mau menyadari itu. Kembalilah menghadap Sang Prabu. Nyatakan kembali kesetiaan kalian. Banglor dan Pending Utomo. Karena kalianlah Ratu Gedeng Permoni yang akan mengganggu ketenangan dan kedamaian Laut Jawa, bisa kalian singkirkan. Tanpa kalian, Laut Jawa bukan apa-apa. Dan ini sudah terbukti. Laut Jawa membutuhkan kalian. Karena kalianlah para ksatria milik Laut Jawa. Kami siap berada di mulia. Kami sadar siapa kami sebenarnya. Kesetiaan utama kalian adalah pada Laut Jawa. Sebab raja atau penguasa bisa diganti, tetapi Laut Jawa tidak. Ia tetap sebagai laut dengan segala keluasan samudera dan rahasianya. Anak-anakku para senopati, para pejabat dan rakyat Laut Jawa yang aku cintai, sudah berkali-kali aku singgung bahwa aku sudah lelah. Aku sudah ingin istirahat. Aku ingin lengser ke Prabon dan Matek Pandito. Nah, untuk itu akan kuserahkan mahkota yang kusandang ini pada sosok yang berpandangan luas. Anak-anakku para senopati, para pejabat dan rakyat Laut Jawa yang kucintai, sosok yang berpandangan luas yang aku maksud adalah sosok seorang pemimpin yang menyadari betul bahwa seorang raja hanya bisa melihat lurus ke depan. Ia tak bisa melihat secara serempak keempat wilayah kekuasaannya. Ia tak bisa melihat ke kanan dan ke kiri secara bersamaan. Apalagi harus melihat ke belakang. Nah, sosok seperti inilah yang kita cari. Calon pemimpin yang menyadari bahwa ia bukan sendiri. Ia butuh tiga pendukung. Nah, kalian pasti sudah tahu siapa yang akan kutunjuk sebagai penggantiku. Dewi Nawangsari! Iya, benar. Dialah Dewi Nawangsari. Hidup Dewi Nawangsari! Hidup Dewi Nawangsari!
bagaimana tiga senopati? Adakah di antara kalian yang keberatan? Kami setuju. Dewi Nawangsari memang pantas menjadi ratu kami. Dewi Nawangsari, majulah. Akan kupasang mahkota yang kupakai ini kepadamu.